Halo, Assalamualaikum. Hari ini perjalananku sama Akong dari rumah sakit. Sekarang lagi nunggu kereta berdampar di stasiun Ilan. Ilan Hojitsar. Sepi sekali. Di sini sepi sekali karena kasus coronavirus jadinya sangat sepi. Tapi biasanya di sini sangat banyak orang tuh. Karena taman biasanya di sana taman banyak bazar, sekarang malah nggak ada. Dan teman-teman semuanya jangan lupa kalau bepergian tahi namanya masker ya, jaga kesehatan, banyak minum air putih, kalau sakit segera periksa dokter, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Di sini aku sama Akong, tuh Akong agak ada matahari jadi terasa hangat. Hari ini dingin tapi ada matahari. Ini kalau malam hari mungkin lebih apa ya namanya, lebih dingin, mungkin lebih dengan hias-hiasan cantik taman tuh. Buat teman-temanku semuanya yang ada di Taiwan, jangan liburan dulu ya, selalu jaga kesehatan, banyak minum air putih. Kalau saya biasanya minum bawang putih 3 biji saya geprek, lalu saya taruh di botol, saya seduh, saya minum sama Akong. Seperti itu untuk menjaga daya tahan tubuh kita, karena bawang putih itu sangat bagus. Jadi jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.